Kapal tanker milik Amerika Serikat kembali diserang di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari 2024. Kapal bermuatan bahan kimia itu menjadi sasaran Houthi Yaman di tengah meningkatnya ketegangan kedua pihak. Perusahaan manajemen risiko maritim Inggris Ambrey membenarkan adanya serangan terhadap kapal milik Amerika. Kapal bernama Camp Ranger itu dihantam oleh drone saat berlayar dari Jeddah Arab Saudi menuju Kuwait. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Dari sekian banyak drone, satu di antaranya jatuh ke laut sekitar 30 meter dari kapal tanker. Kapal Camp Ranger memang dimiliki oleh Amerika, namun pengoperasiannya dilakukan oleh Yunani. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM juga membenarkan serangan terhadap kapal Camp Ranger di Teluk Aden.